Para alim ulama mempunyai satu ya, perkataan tentang Ramadan. Ata Ramadanu mazra'atal ibadi. Telah datang bulan Ramadan, mazra'atal ibad. Sebagai ladang, sebagai sawah bagi para hamba-hamba. Jadi para alim ulama sadar betul bahwa Ramadan ini mazra'ah. Apa Bapak Ibu? Mazra'atun. Apa artinya mazra'atun? Ladang, sawah. Berarti Ramadan itu tempat untuk digarap, tempat untuk berjuang. Makanya di akhir perintah puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bukan otomatis fasirtum muttaqin, maka kalian setelah melewati Ramadan otomatis menjadi orang bertakwa. Tidak. Ya, tidak. La'allakum tattaqun. Tattaqun itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu terus. Artinya kita berusaha terus ya, agar menjadi orang bertakwa. La'alla itu mudah-mudahan, supaya kalian bertakwa. Maka Ramadan itu adalah salah satu fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, satu dari 12 bulan yang diberikan Allah fasilitas untuk kita semua. Makanya mazru'ah itu objek. Objek itu berarti tergantung yang subjeknya, tergantung kitanya. Jadi mungkin dari setiap individu, bapak, setiap bapak, ibu sendiri beda-beda dapatnya di Ramadan, tergantung bagaimana bapak ibu memperlakukan Ramadan. Ya. Ada lanjutnya? Lanjutannya ada. Ata Ramadanu mazra'atal ibad litathhiril qulubi minal fasad. Untuk membersihkan hati daripada kerusakan. Ternyata para alim ulama mendudukkan Ramadan ini adalah sebagai tempat untuk membersihkan hati daripada kerusakan. Bengkelnya hati itu ada di bulan Ramadan. Kenapa kok harus bulan Ramadan? Karena Ramadan situ ada perintah juga puasa. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Komplit. Puasa Ramadan itu tidak akan diterima ya. Shaumu Ramadan mu'allakun baina as-sama'i wal ardi. Puasa Ramadan itu tergantung-gantung di antara langit dan bumi, la yartafi'u. Tidak naik, tidak diterima illa bi zakatil fitri, kecuali dengan zakat fitrah. Ada apa di situ? Ada puasa, ada zakat, ada nuzulul Quran. Komplit. Makanya ketika dikatakan para ulama untuk membersihkan hati daripada yang rusak-rusak ini. Kenapa kok di bulan Ramadan? Kenapa juga harus hati? Kita lihat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim mengutip perkataan para ulama. At-tauhid yujibul iman. Man la imana lahu fala tauhidalah. Tauhid mengesakan Allah itu mensyaratkan beriman. Barang siapa yang tidak beriman, maka dia tidak bertauhid. Sekarang saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, ada berapa jumlah nabi sepanjang sejarah kehidupan umat manusia? 25 itu yang wajib kita ketahui. Ada 124 ribu nabi dalam sebuah riwayat dikatakan. Dari 124 ribu nabi itu ada 313 rasul. Yang wajib kita ketahui 25. Bayangkan 124 ribu nabi, 313 rasul itu sama-sama semuanya membawa misi tauhid, mengesakan Allah. Meskipun nanti syariatnya, cara beribadahnya berbeda-beda, bisa jadi berbeda-beda. Tapi sama tauhidnya, sama mengesakan Allah.
Al-iman yujibu syariah. Man la syari'ata lahu fala imana lahu wala tauhidalah. Kalau mengaku beriman maka mensyaratkan, mewajibkan untuk menjalankan apa yang ada di dalam syariat. Barang siapa yang tidak menjalankan apa yang dalam syariat, maka dia tidak beriman dan juga tidak bertauhid. Asy-syari'ah tujibul adaba. Man la adaba lahu fala syari'atalah, wala imanalah, wala tauhidalah. Asy-syari'ah, menjalankan apa yang dalam syariat, itu mensyaratkan adab, mensyaratkan akhlak, mensyaratkan tingkah laku yang mulia. Barang siapa yang tidak beradab, berarti dianggap tidak menjalankan syariat, tidak menjalankan tauhid, tidak menjalankan iman, tidak bertauhid, tidak beriman, tidak bersyariat. Adab. Adab ini tingkah laku yang agung. Muncul dalam kehidupan sehari-hari, tapi dimulainya dari mana? Hati. Maka adab yang baik itu kemudian bisa dipastikan dia menjalankan syariat, dia dipastikan beriman, dia dipastikan bertauhid. Puncaknya adalah adab. Hanya Allah yang tahu akidahmu, manusia hanya butuh akhlakmu. Ya. Kita enggak perlu tahu bagaimana cara masak di dapurnya, tetapi manusia itu menilai kita ketika kita menyajikan di ruang tamu, ketika bertamu, nah ini apa yang kita sajikan, apa yang kita persembahkan kepada orang lain, nah itu yang dinilai, akhlak.